Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Afwan ya Bu ya. Saya sebentar menggantikan Mbak Erika sebagai host karena beliau sedang ada kegiatan sebentar katanya. Oh ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Iya Yang Bu. penting tasnya bisa berjalan. Insya Allah Bu. Iya. Kita zuhur dulu ya. Di Tafadhol Aceh Ibu. nih, Aceh baru zuhur nih, baru aja. Yuk, Masya Allah. yuk. Pamit sebentar. Iya. Yuk, assalamualaikum, yuk. Waalaikumsalam. Baik, gimana kabarnya ibu-ibu yang lain? Sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Masya Allah. Semoga semuanya sehat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ibu Nia, gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, aman, terkendali. Masya Sehat, Allah, sehat. Ibu, luar biasa. Semoga Ustaz semua juga sehat di sana sama Ya Allah. semuanya deh, Bunda, Ayah, Bunda. Ini Mbak, kita belajar tasin Mbak, kita mulai. Ya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa bihi nasta'inu wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, meskipun kita semua berada di masa pandemi dan mungkin di beberapa daerah di luar Pulau Jawa ada yang sudah mulai menerapkan PPKM, gitu ya. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan dan juga amin. Waktu dan rezeki kita, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ustadz Abdul Ghani, apakah sudah bisa on? Ustadz, assalamualaikum. Boleh itu, boleh. Iya, enggak apa-apa itu. Ini? Tulisannya apa itu? Tulisannya apa? Jangan terlalu rame. Nanti. Masih sedang mempersiapkan materi ya, Bu ya? Baik, baik. Kita sapa terlebih dahulu sepertinya ya. Untuk Ibu Danis ya. Ini Ibu Danis atau Bapak Danis, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ibunya ibunya pesertanya Ustaz. Baik Ibu. Ibu Danis dari mana Ibu? Dari Sukoharjo. Dari mana Bu? Sukoharjo. Masya Allah Sukoharjo. Jawa Tengah ya Bu ya? Ya, betul Ustaz. Alhamdulillah. Yang selanjutnya saya absen satu-satu. Ibu Jihan Salsabila, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ah, Ibu Jihan dari mana Ibu Jihan? Dari Tangerang Ustaz. Kabupaten Tangerang atau Kota Tangerang Ibu? Kabupaten Ustaz. Oh ya, siap siap. Alhamdulillah sehat ya. Ibu ya. Alhamdulillah. Ya Allah, insya Allah. Yang selanjutnya tadi Ibu Ita sudah ya, Ibu Ita Muksin. Ibu Nia sudah, Ibu Mukti Amalatun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak kayaknya ya. Ibu. Oh, Ibu.
Ya. Ibu Mukti Amalatun, Afan ya, Bu. Dari mana, Ibu? Dari Tegal, Jawa Tengah. Dari mana, Bu? Jawa Tengah. Tegal. Tegal. Oh. Masya Allah, Tegal ya. Tegal. Ya. Ini Pantura, termasuk daerah Pantura, kalau nggak salah. Pura. Iya, betul. Masya Allah. Jawanya ngapak, Bu. Saya punya teman orang sana juga. Yang selanjutnya Ibu Farida Nur Susanti. Assalamualaikum, Ibu. Assalamualaikum. Nah, sepertinya Ibu sedang ada kegiatan nih. Yang selanjutnya Ibu Maubi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Sehat, Ibu Mobi? Alhamdulillah, sehat. Ibu Mobi dari mana ini, Ibu? Bekasi, Ustaz. Bekasi ya, Bu ya? Iya, Bekasi. Luar biasa. Sehat, berarti ya, Bu ya? Sehat ya? Iya. Insya Allah, Alhamdulillah. Yang selanjutnya, Ibu Nita. Ibu Nita. Assalamualaikum, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu Nita? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Ustaz juga gimana? Alhamdulillah, Ibu. Masya Allah. Ya, dari mana nih, Bu? Mohon maaf nih, Bu. Saya baru jadi host lagi nih. Iya. Saya sih di Jakarta, Ustaz. Oh, Jakarta. Alhamdulillah. Ya, kebetulan hari ini saya WFH kan udah beberapa hari. Biasanya saya di kantor. Masya Allah. Jadi ini memanfaatkan waktu yang tersedia ya, Bu ya. Masya Allah. Betul, Ustaz. Biasanya sih di kantor. Cuman ya sambil disambil kerja, sambil ngedengerin. Karena nggak mau ketinggalan pelajarannya. Alhamdulillah ya, Bu ya. Iya, Ustaz. Ibu Risma. Ibu Risma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Risma, gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah, baik. Sehat. Ibu, bagaimana Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ibu Risma dari mana, mohon maaf? Dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Masya Allah. Bandar Lampung. Saya dengar-dengar Bandar Lampung udah mulai PPKM ya, Bu ya? Iya, Ustadz. Minggu kemarin mulainya. Oh, minggu kemarin ya, ya. Baik, 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 Bu. Kesehatan ya, Bu. Yang selanjutnya, Ibu Semi Ira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sahari, Ibu Sahi Ira dari mana, Ibu? Dari Lombok. Alhamdulillah, dari Lombok. Dikit lagi nih. Ibu, Ibu Suwarsih Adiningrum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Ibu, kabarnya sehat, Ibu? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Ibu Suwarsi dari mana, Bu? Daerahnya, Bu? Dari Cilacap, Ustaz. Alhamdulillah. Cilacap, Jawa Tengah ya, Bu ya? Masya Allah. Iya, betul. Baik, Bu. Yang selanjutnya, Ibu Arifah Rahayu. Assalamualaikum. Berapa? Ibu Arifah Rahayu. Waalaikumsalam. Ya. Yeah. Waalaikumsalam, Ustaz. Ibu dari mana, Bu? Mohon maaf. Saya dari Ciawi, dari Bogor, Ciawi ya, Bogor. Iya, oh, Bogor, ya. Iya. Kabarnya sehat ya, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Dikit lagi nih, Bu. Ibu Lenita Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, sehat, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Linita dari mana, Ibu? Saya di Padang. Masya Allah, dari Padang. Ya. Sehat terus ya, Bu, ya kabarnya, Bu, ya. Ya. Semoga selalu jaga kesehatan ya, Bu, insya Allah. Ya. Dua lagi nih, Bu. Ibu Tegar Ilham. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya Bapak ya.
Iya. Sehat, Pak? Kurang sehat, Ustaz. Lagi batuk. Masya Allah. Semoga lepas sembuh ya, Pak, ya? Iya, amin. Makasih, Ustaz. Iya, sama-sama. Mir. Ibu Sali, Assalamualaikum. Ibu Sali. Baik, sepertinya Ustadz Abdul Ghani sudah siap ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini keren sekali Ustadz wajahnya. Ganti ini, ganti. Iya, hari ini Mbak Erika ada kegiatan katanya, jadi minta digantikan terlebih dahulu. Ya. Baik, Ustaz, sepertinya kita tadi sudah buka, Ustaz. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz untuk memulai kegiatannya. Tafadhol, Ustaz. Jazakallah khairan khairan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah Bunda sama Mas Tegar. Barakallah. Alhamdulillah Allah pertemukan lagi hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang semangat. Amin. Sehat, sehat imannya, sehat imunnya. Ya, sehat iman berarti sehat rohani, sehat imun berarti sehat jasmaninya. Amin. Insyaallah hari ini kita lanjutkan lagi ya pembelajarannya, bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar insyaallah. Namun perlu diketahui, mudah-mudahan ya ayah bunda semua yang ada di sini ya selalu meluruskan niatnya. Maka kami sembali ingin mengingatkan ayah bunda semua untuk selalu meluruskan niatnya. Meluruskan niat, mencari ridho Allah ya. Jangan sampai kita sibuk dengan Al-Quran, tapi niat kita berbeda. Tapi akhlak kita jauh dari akhlak Al-Quran. Maka dari itu, para sahabat, ya, para sahabat itu para sahabat bahkan tabi'in, tabi'ut tabi'in setelahnya, ya, mereka itu sebelum belajar Al-Qur'an mereka belajar iman. Maka ketika belajar Al-Qur'an bertambahlah iman para sahabat. Begitu. Dan ini sesuai dengan yang ada di dalam Al-Qur'an. Allah firmankan di surah Al-Anfal. Ya kan? Orang beriman, ya, ketika dibacakan Al-Quran, maka bertambahlah keimanannya. Artinya apa? Artinya iman dulu baru Quran. Semoga yang ada di sini semua, Allah terus tambahkan keimanannya, wasilah terus mempelajari Al-Quran. Lagi-lagi, keimanan ini perlu diusahakan. Ya, iman itu perlu diusahakan. Ya, sebagaimana ayah bunda mengusahakan usaha atas makan. Makan kan itu kebutuhan ya. Nah, kebutuhan apa? Kebutuhan jasmani. Adapun iman itu kebutuhan rohani. Maka itu juga perlu diusahakan. Terlebih lagi iman ini dia bisa naik, bisa turun. Begitu. Lalu apa fadilahnya kalau misalkan kita menjaga iman kita? Jadi dengan iman ini, ya, kalau kita bawa terus, kita usahakan terus, kita jaga iman kita bawa sampai kita akhir ayat,
insya Allah dijamin masuk surga. Sebagaimana sabda baginda Nabi, ya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kalamnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Namun ayah bunda, untuk dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir ayat itu sulit. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Maka perlu ada usaha dari sekarang untuk terus memperbaharui iman. Itulah harga iman, bunda, ayah sekalian. Ya, ada teman kami, dia kerja di rumah sakit. Tugasnya dia adalah mentalkinkan mereka yang sedang sakaratul maut. Maka beliau survei kurang lebih dari 100 orang, dan ini beliau kerja di rumah sakit Islam ya. Kurang lebih ada 100 orang yang beliau talkinkan. Nah, ketika sakaratul maut, maka hanya 20 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Sisanya 80 orang Allah taala a'lam. Jadi ayah bunda sekalian ya, walaupun ini adalah majelis Quran, tapi saya ada kewajiban untuk mengajak ayah bunda, terutama saya pribadi, untuk terus meningkatkan iman kita. Karena iman segitu pentingnya. Ya. Bahkan harga iman kecil, sekecil biji zarrah, itu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Seperti itu. Harga iman yang imannya itu, ini orang punya iman kecil sebesar biji zarrah, maka Allah ganti nanti dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Ya, maka jaga terus imannya. Ya. Jangan sampai kendor, apalagi sampai lepas. Waliyadzubillah. Artinya kalau iman lepas, berarti kita udah keluar daripada Islam. Artinya kita tidak beriman sama Allah. Penting iman. Ya. Nah, terlebih lagi saat sekarang, ya, saat banyak yang sakit seperti itu. Mungkin banyak orang yang meninggal sekarang banyak karena masalah COVID, banyak yang meninggalnya, atau mungkin dengan penyakit lain. Tapi apapun itu, kalau memang sudah waktunya meninggal, harusnya yang kita usahakan ya bukan hanya jasmaninya aja agar kita terus bisa sembuh, tapi rohani kita. Ya, bagi yang masih Allah kasih hadiah berupa sakit, ya, jangan hanya usahakan jasmani agar cepat sembuh, tapi rohaninya usahakan. Kenapa? Karena dengan rohaninya terus juga diusahakan, keimanan meningkat. Kalau memang sudah ajalnya, Allah izinkan bisa untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika menjelang ajal. Jadi apapun wasilah meninggalnya, kalau di ujungnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu dia manusia yang sukses. Baik, ayah bunda sekalian, semoga itu bisa memberikan semangat untuk terus memperbarui iman. Ya, terakhir, itu juga adalah salah satu perintah daripada Nabi. Memperbarui iman itu perintah daripada Nabi. Memang ketika itu yang diperintahkan adalah sahabat. Ya, bukan diperintahkan ya. Jadi ketika itu Nabi sedang berbicara, lagi ngobrol-ngobrol dengan sahabat. Ya. Nabi berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, perbaharuilah iman kalian. Coba bunda, ayah bayangkan, para sahabat Nabi yang imannya luar biasa, dipinta sama Nabi untuk memperbaharui iman, mengusahakan iman. Nah, tahu sahabat Nabi, contoh Umar. Nah, keimanan Umar luar biasa, bahkan setan aja sampai takut lewat jalannya bekas Umar. Bayangkan ayah bunda. Kemudian contoh lagi Abu Bakar As-Siddiq,
Dikatakan ulama, kalau saja iman Abu Bakar As-Siddiq ini ditimbang di sebelah timbangan, sebelahnya lagi iman seluruh umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan lebih berat timbangan imannya Abu Bakar. Bayangkan keimanan sahabat luar biasa. Tapi apa perintah Nabi? Perbarulah iman kalian wahai sahabat. Kalau sahabat nanya, ya, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana untuk memperbarui iman-iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi sabdakan, aktsiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan qaul la ilaha illallah. Ya, maka ulama-ulama hadis ini tafsirkan qaul ini ketika kita bersendirian, kita zikirkan la ilaha illallah. Tapi ketika kita seperti ini ada majelis ya atau beramai-ramai, kita sampaikan kebesaran Allah. Kita sampaikan kehebatan Allah. Ya, sehingga dengan kita kenal dengan Allah, kita berbicara tentang Allah, mendengar tentang kehebatan Allah, melihat kehebatan Allah, dan berpikir tentang kehebatan Allah, maka iman meningkat. Sekarang bayangkan, ya, kita dikasih hidup sama Allah. Kita dikasih, kita diciptakan sama Allah. Kita dikasih rezeki sama Allah. Kemudian udah dikasih rezeki, kita dipelihara pula sama Allah. Maka harusnya kalau kita masih tidak taat sama Allah, kita malu ayah bunda. Ya, memang sih kedengarannya iya, kita kan tahu kita sama, apalagi kita tahu kita ini dilihat sama Allah. Allah, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kita tahu kalau kita didengar sama Allah. Ini sekarang seperti ini, kita lagi didengar sama Allah nih, bunda. Ayah bunda lagi dilihatin sama Allah, lagi didengerin sama Allah. Ngerasa nggak seperti itu? Nah, mungkin kalau kita pikir, ah iya Ustadz, kita mau teman udah tahu, udah belajar dari SD, udah dikasih tahu sama guru juga. Gitu. Tapi, apakah ketika kita bermaksiat, kita malu sama Allah? Kalau kita masih bermaksiat sama Allah, harusnya kita malu. Apalagi kita belajar Al-Quran. Ya. Dengan cara seperti itu, kenalkan Allah. Kenalkan Allah. Ya, begitu juga dengan adanya yang namanya si COVID ini. Itu juga datangnya apa namanya dengan izin Allah. Itu harus kita yakini. Karena apa? Karena Allah sendiri yang bilang, "Ma asaba min musibah illa biiznillah." Tidaklah musibah yang ada di dunia ini kecuali dengan izinku. Gitu. Loh, berarti Allah itu tega dong. Enggak. Balik lagi. Kita lihat ayat yang lain. Ternyata musibah itu terjadi karena ulah manusia. Artinya apa? Artinya musibah datang, kita suruh introspeksi diri. Begitu. Ya, semoga. Nah, dengan cara seperti itu, Bun. Ayah, kan gampang. Ya, kita kenalin Allah, kita ceritain tentang kehebatan Allah. Itu insya Allah bisa meningkatkan keimanan. Maka dengan ditambah kita belajar Quran, bertambah keimanan. Maka aktiflah itu ayat yang Allah sampaikan di surah Al-Anfal. Ketika dibicarakan kebesaran Allah, bertambah keimanannya. Nah, kira-kira yuk cek masing-masing pribadi, termasuk saya juga. Saya juga terus introspeksi, terus belajar. Makanya kemarin ketika ada teman posting sesuatu, beliau, yuk belajar. Makanya saya bilang, ayo belajar. Terus beliau bilang, wah antum mah nggak perlu belajar lagi. Wah, saya bilang, wah saya bisa saya nggak belajar lagi. Cuman ketika saya udah di kuburan, saya nggak belajar lagi. Maka ayah bunda yang di sini semua belajar. Ya, ini udah luar biasa. Semoga Allah mudahkan ya pelajaran kita hari ini. Semoga Allah tingkatkan keimanan kita. Dicek masing-masing apakah keimanan kita meningkat atau tidak. Keyakinan kepada Allah meningkat atau tidak. Kalau masih ada yang belum, maka perlu diperbaiki lagi keimanan kita. Barakallahu fikum. Sekarang kita awali dengan Al-Fatihah. Kemudian kita lanjut ke surah At-Takwir, belum selesai ya.
Belum, Ustaz. Belum ya? Belum, ya, kita belum selesai, Ustaz, insya Allah. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. Semoga dari Al-Fatihah ini kita ambil keberkahannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh Amin. Amin filli wali walidayya wali mu'minina amin. Rabbis qurli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil 'azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atrif bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi hawlika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Ya, ya Bunda semuanya, mari kita lanjutkan, tetap semangat, tetap belajar. Kalau ada kesusahan atau segala macam, berdoa sama Allah, terus belajar. Oh, karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Maka ketika kita sudah selesai umurnya, seenggaknya kita ada pembelaan. Ya Allah, ketika itu kami sedang belajar. Terlebih bagi yang mereka menghafal Quran. Nah, ini luar biasa. Jangan berhenti menghafal Quran sampai selesai. Mari kita buka, silakan dibuka Al-Qur'annya masing-masing. Dibuka masing-masing ya. Tetap saya sih tampilkan di layar. Ini An-Naba. Kemarin sampai ayat 18. Was-subhi idza tanaffas, yang 18. Sekarang ayat 19 ya, sampai 29 insyaallah. Mari kita awali dengan isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 19, nah, disimak, nanti silakan bisa diikutin ya, pelan-pelan. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu, nunnya ditahan. Innahu, kemudian hunnya dipanjangkan dua harokat. Ya, di sini ada tanda waw di bawah, atau mushaf Indonesia tanda dhammahnya itu kayak angka 6. Kemudian lamnya ini tipis. Setelah dhammah kadang suka setelahnya ini menjadi tebal hurufnya. Jangan innahu la, tapi innahu la. Jangan la hu la, tapi hu la. Innahu laqawlu. Kemudian qaf. Qaw, bukan kau. Ini yang sering jadi ka. Kau, kau, tapi o. Qaw, qaw.
dan ke arah U. Ya, kemudian Rasulu Latolu, kemudian Ro Rasu Nisin ya, Su Su, bukan Su Su Rasu, itu Sod. Hati-hati karena berubah. Jadi kita bukan nyebut Rasulullah. Kalau dia berubah jadi Sod. Rasu, bukan Rasu. Kemudian sunya dua harokat. Rasuling Karim. Sebentar apa? Ya, Afwan. Lanjut ya. Kemudian tanwin ketemu kaf. Rasuling Karim. Ya, kemudian di sini pakai 4 harokat ya. Boleh juga 2 atau 6, tapi kita praktiknya 4. Sekarang kita coba ya. Innahu laqawlu rasuling karim. Coba silakan. Tetap di mute aja ya. Jadi di latihan sendiri nanti prakteknya, praktek setorannya sekalian. Nah ini dia bedanya kalau online dengan offline. Kalau offline kan nggak bisa di mute ya kalau offline. Jadi enak kalau offline bisa kedenger semua. Kalau online nggak, ini jadinya feedback suaranya nggak jelas jadinya. Kalau online, kalau offline tuh enak. Salah satu kekurangannya. Semoga Allah lah yang melengkapinya ya. Kita ulang lagi. Innahu laqawlu rasulin karim. Terus rim coba lagi 1 2 3. Berikutnya zi zal, lidahnya keluar nyentuh gigi. Zi zi, disentuhkan ya, jangan cuma lewat aja, jangan cuma keluar aja, tapi disentuhkan. Zi, dua harokat. Zi kuwatin, zi kuwatin ya. Tanwin ketemu ain dia jelas ya. Hati-hati jangan mantul, ini yang sering mantul. Zi kuwatin ain, nah, zi kuwatin ain ain ain. Nah, dua kemungkinan dia mantul. Ininya langsung pindah dari fathah ta'in ke ain. Contohnya zi kuwatin ain, ada e-nya. Simak, fokus di sininya. Zi kuwatin ain. Ya, atau ininya udah ditahan nih di makhrajnya. Ya. Kan tanwin itu ya nun juga, hanya saja nun yang tidak tertulis. Ya. Tanwin itu ada nunnya juga, hanya saja tidak tertulis tapi terucap. Jadi dia ada nunnya. Atau ya, ketika diucapkan ini udah di makhraj nunnya, udah ditahan, enggak langsung pindah, tapi ngucap ainnya ada e-nya. Ai, ai, ai. Ai. Harus jangan langsung ai. Ai, bukan ai, ai. Beda suaranya. Coba sekarang praktekin dulu. Sengajain aja huruf ainnya ketika diucapin ada e-nya. Ai, ai. Jadi bisa dengar kupingnya. Oh, kalau ada e-nya begini. Artinya ngucapin huruf ain jangan pakai persiapan. Coba latihan. Ai, ai. Sengajain ada e-nya di depan atau pakai persiapan ngucapin huruf ainnya. Ai, ai. Nah, itu yang salah. Ada e-nya kan? Nah, sekarang jangan ada e-nya depan, langsung ai ai ai. Giginya jangan dibuka, kalau dibuka dia ada a-nya malah. Ai ai ai, jadi langsung dekat. Coba praktekin
Yang dibuka dulu. Ai. Ai. Ada A-nya enggak? Nah, kalau ada A-nya berarti masih salah. Nah, ini yang sering terjadi huruf ain ketika kasrah. Kadang ada A-nya, kadang ada E-nya. Jadi giginya didekatkan langsung. Ai. 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 Nah, kalau sudah tidak ada A, tidak ada E, sudah dapat insyaallah. Ya. Baik, sekarang kita praktekin ya. Itu tadi satu huruf. Nah, sekarang kita praktekin masuk ke nih rangkaian ya. Liquwatin in, liquwatin in. Ya, terus hati-hati. Ini kita lanjutin ke nun ketemu dal ya. Dia tipis ya ikhfanya. Liquwatin inda, inda. Ini ada ikhfa, ada samarnya, ada gunnahnya. Nanti setelah itu masuk ke dal lagi, ada lam langsung zil. Zil ar, zil ar, zil ar shimakin. Ro-nya tebal. Zil ar, jangan zil ar, tapi zil ar. Jangan zil ar, tapi ar. Tebal. Kita coba ya. Ini memang menguras lidah ya. Liquwatin inda zil arsy makin. Coba. Ya, latihan lagi ya. Liquwatin inda, liquwatin inda zil arsy makin. Ya, di indahnya ditahan dulu ya. Nah, itu ayat 20. Berikutnya ayat 21. Muta'in, muta'in tamma amin. Muta, muta, muta. Ingat huruf to ya. Huruf-huruf yang dibaca tebal ya, ketika fathah dia tidak monyong. Jadi jangan muto, mentang-mentang sebelumnya ada dhammah dia keterusan muto, tapi muto, muto ain. Nah, dari ain tanwin ketemu ta, ada samar-samar dan gunahnya, ditahan dulu. Jadi ini tahannya dua kali. Ain amin, muta'in thamma amin. Silakan dicoba. Baik, sekarang lanjut lagi. Ayat 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma, wa-nya tipis, ma-nya tipis, dua harokat, kemudian so, so. Tebalkan so, so, bukan syo, syo. Wa ma syohi itu dari shin dikasih o. Ingat huruf sod ini ujung lidah, ini gigi bawah berhadap-hadapan, jangan nempel ujung lidahnya, jangan nempel gigi bawah ya.
ya. Kemudian dia dari pangkal lidah sama tengah lidah naik. Nah, ya tidak nempel. Tapi fokusnya bukan di tengah lidah, tapi di ujung lidah. Kalau yang fokusnya di tengah lidah nanti jadi show. Wa ma sahibukum sahi hi ha hi ha hi sahi. Nah, tutup ha. Kemudian bukum bukum uum uum. Jangan oom oom, ada o. Wa ma sahibukum bukum, tapi bukum bukum uum. Hati-hati, itu terkait harokat ya. Kemudian mim ketemu ba, ditahan. Wa ma sahibukum. Kemudian bima jenun. Nah, ini yang sering kelewat. Pokolah dijelaskan. Bima je. Nah, cuman jangan berhenti. Ya, jangan bima je nun. Itu berhenti, tetap nyambung. Bima je nun. Bukan bima je nun. Karena mentang-mentang mau dijelasin, kan disuruh jelasin Ustaz kol-kolanya. Iya, tapi tetap nyambung. Karena di sini tidak ada saktah, tidak ada waqaf. Jadi terusnya pembacanya tidak bima jenun, bukan, tapi bima jenun. Ya, dan nunnya dijelaskan nun en sedikit aja. Wa ma sahibukum bima jenun. Silakan. Berikutnya walaqad. Nah, ini juga ada qalqalahnya dijelaskan juga. Walaqad. Nah, namun tetap jangan berhenti. Ya, karena tidak ada saktah, tidak ada waqaf. Ya. Dan wawnya tipis, lam tipis, qaf tebal ya. Walaqad. Jangan walaqad wala. Tapi wa. Wala. Walaqad. Walaqad ra'ahu. Dan nyambung ke ro ya. Setelah mantul langsung nyambung, jangan berhenti. Walaqad ra'ahu, itu berhenti. Walaqad ra'ahu, itu berhenti. Tapi nyambung. Walaqad ra'ahu. Ya. Ini hamzah. Hamzahnya jelas dan jangan tebal. Kok bisa tebal? Iya, karena hamzahnya diapit. Yang satu huruf tebal, tafkhim ketika fathah ro. Yang satu lagi adalah harokat dhamma, walaupun huruf tipis. Jangan walaqad ra'ahu ra'ahu. Tapi walaqad ra'ahu. Berikutnya, bil. Langsung, bil ufuqil. Mubin. An jelaskan binnya 4 ya. Bil ufuqil. Nah, ini hati-hati nih, ada 2 lam. Jangan bil ufuqil mubin. Mantul. Hati-hati. Dirasain ngalir dulu lamnya. Bil ufuqil mubin. Rasain. Bil ufuqil mubin. Ya, kita ulang. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Silakan. Ya, rasakan lamnya ngalir. Jangan terburu-buru ya. Jangan terburu-buru. Berikutnya. Wama ya. Dia tipis sama kayak wama yang sahibukum tadi ya. Terus kemudian Huwa ala. Nah, ini seru. Habis dhammah, setelahnya waw. Ya, ingat dhammah kan monyongnya hu. Waw awalnya monyong. Kalau dia tidak ditipiskan, wawnya jadi tebal. Setelahnya huruf ain lagi. Nah, kadang ada orang yang huruf ain itu dibacanya tebal. Jadinya, wa ma huwa ala.
Wa'alan. Ya, ini tipis semuanya hurufnya ini. Dari wa ma huwa 'alal itu tipis semua. Wa ma huwa 'alal. Wa ma huwa 'alal. Ya, lagi-lagi ada lam sukun, rasain lamnya ngalir. Jangan buru-buru. Wa ma huwa 'alal ghaibi 'alal ghaibi. Ya, goi, goi. Goiril, goibi, sama, jangan dibedakan. Karah i, goibi, goiril. Kemudian, goibibidonin, goibibido, goibibido. Rubdode, bidonin. Aninnya panjangin 4. Wa ma huwa 'alal ghaibi wa ma huwa 'alal ghaibi bi qani. Silakan. Berikutnya ayat 25. Wa ma huwa sama tipis. Wa ma huwa waunya supaya itu ditarik huwa. Jadi habis monyong jangan cuma sekedar dibuka. Kemudian nih biqauli biqauli au au dia bukan kau tapi au biqauli syaitani syaitani jangan syai ya di istiazah bisa ya minasyaitani pas sampai sini jangan berubah jangan syaito syaito. Nah, itu pelajaran awal banget ya waktu kita pertemuan pertama di bulan Ramadan. Ya. Jangan syaito atau syaito bi qauli syaito. Jangan ya. Kalau di istiazah bisa, harusnya di sini bisa karena kan sama. Syaitoni ya. Kemudian nun sukun ketemu ra ya. Dia melebur masuk idgham. Cuman nggak pakai gunnah ya tidak berdengung syaitonirro syaitonirro nirroji jinya 4 wa ma huwa biqauli syaitonirroji silakan. Ayat 26 fa tipiskan fa fa aina syaito aina sama ya goibi karah i semua goibi syaito aina jangan sampai goibi goibi atau syaito aina itu ada e semua tidak karah e karah i fa ai fa'aina fa'aina tal tal huruf zal ujung lidah keluar ada suara mengalir tapi udaranya tidak begitu mengalir dia jahr ya atau udaranya tertahan jadi bukan taz taz atau tat fa'aina tat habun bukan tat tapi taz 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 alirkan suaranya. Fa aina tadhhabu? Bunyi 4 an. Yo. Dan huruf ha ya, lagi-lagi ini lupa diingatkan, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu kurang juga ya. Kita coba. Fa ai fa aina tadhhabu? Ayat 27 in huwa rasain nunnya ngalir in huwa jangan sampai ina huwa jadi ada e-nya mantul-mantul lagi ingat ada 5 huruf yang dia mengalir sedikit suaranya siapa yang masih ingat 5 huruf yang mengalir sedikit suaranya silakan tulis di komen. Di komen, di chatting. Di komen.
Yuk, siapa masih ingat? Ada 5 huruf yang dia kalau dikeluarkan, kalau lagi sukun ya, itu berasa ngalir sedikit suaranya. Ini hadir semua kan? Ayo ditulis di komen, di komen chatting. Masih ingat nggak nih? Oh, ada yang chatting siapa nih? Bunda Risma. Masya Allah. Lam nun mim ain ra barakallahu fiik. Ya, ada 5 huruf. Lin Umar. Ya, lam nun mim ain ra. Ya. Jadi dia ada yang suaranya mengalir cuma sedikit. Ya. Barakallahu. Bunda Nia, mim lam nun ain ra. Barakallahu Bunda Nia. Mantap. Ya. Nah, jadi ya, prakteknya gimana yang tadi? In hua, in hu. Ngalir sedikit. Ya. Terus sama kayak lam juga tadi ya. Bil u. Ufukilmu. Begitu. Ya. Masya Allah Bunda Ita juga barakallah. Baik, lanjut lagi ya. In huwa illa zikrul. Nah, ini ada tasydid di lamnya ditekan. Illa. Kemudian panjangkan 2 harokat. Illa zikrul. Zal, keluarkan kaf. Kaf sukun. Ya, dia berhenti dulu suaranya, baru keluar udaranya. Zikrul. Nah, kemudian ro dhammah, ro tebal. Ru. Karena tanwin ketemu lam, maka dia masuk ke huruf lamnya nanti langsung. Tidak zikrun lil, tapi zikrul lil dan tidak ada gunnah. Zikrul lil, ya. Ru-nya tebal, rul-lil, bukan rul-lil atau rul-lil, bukan. In huwa illa zikrul-lil alami. Ainnya kayak di rabbil alamin, kayak di Al-Fatihah ya, sama. Al-a, jangan sampai mantule. Lila a, tapi rasain lam yang ngalir. Kan tadi udah tahu ya, huruf lam itu ada suara ngalir sedikit. Rasain dia ngalir, tunaikan sifatnya. Lil-a-lami. Minnya empat, an. Kita ulang. In huwa illa zik. Rulil alami. Silakan. Berikutnya ayat 28. Liman sya. Nun sukun ketemu shin. Ya, dia dengung samar-samar. Jadi jangan samar-samar doang, jangan limang sya. Dia ada gunanya. Limang sya. Dan huruf shin dia langsung dibuka ya. Dari kan tengah lidah, dia langsung turun. Langsung dibuka. Jangan ditekan. Kalau ditekan atau dia agak lama di atas, jadi nanti ada Y-nya. Liman sya. Jadi langsung buka. Liman sya. Bukan sya. Jadi sya. Liman sya. Panjangkan 4. Ya. Terus kemudian hamzahnya jelaskan aminkum. Nah, ini ada ikfa lagi ya, samar dengung samar.
Minkum ai. Nah, ini mimnya ngalirin sedikit. Ya, karena mim punya sifat tadi ya. Ya, mengalir sedikit atau bainiyah bahasa tajwidnya. Minkum ai yastati. Nun sukun ketemu ya, didengungkan dulu ya. Ayas. Dan huruf sin dialirkan ya. Nah, ini huruf sin juga kok bisa mantul, bisa. Ayyastaqim. Dia bisa mantul. Pokoknya huruf yang mengalir suaranya dengan deras atau mengalir suaranya sedikit itu dia bisa mantul kalau tidak ditunaikan suaranya yang mengalir tadi. Oke, kemudian silakan dicoba. Terus ki-nya 4 am. Lima syamin ayyastaqim. Terakhir ayat 29. Wa ma tasha. Nah, wa ma tipis tasha sha sha. Langsung buka, jangan tasya sya sya, jangan sya, jangan sya. Wa ma tasya, banyakkan 4. Una, punya 2. Kemudian na illa 4. Ain, tahan, gunah. Ayyasha, panjangkan 4 lagi ya. Jadi ada yang sama panjangnya 4. Sya di tasya, illa ya, huruf lam di illa, huruf shin di yasha. Panjangnya harus sama, jangan ada yang kurang. Kalau enggak kuat ya, sampai ayyasha Allah. Ya, kalau kuat sampai habis silakan sampai habis. Ya, sekarang kita lanjut dulu. Ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Ini lamnya rasain ya, kayak tadi. Rabbul Alamin. Tapi jangan berhenti ya, mentang-mentang pengen dialirkan. Rabbul Alamin itu berhenti. Tetap nyambung. Rabbul Alamin itu berhenti. Tetap nyambung ya. Rabbul Alamin. Minya 4. Kita coba. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kalau kuat, silakan. Kalau enggak kuat, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Bisa dibagi 2. Silakan dipraktikkan. Dipraktikin ya. Baik, alhamdulillah. Sejauh ini ayah bunda semua masih ada yang bingung nggak dengan istilah-istilah yang tadi saya sebutin? Mudah-mudahan nggak ada yang bingung ya, karena ketika Ramadan kemarin sudah dijelaskan. Jadi kalau ada yang bingung boleh silakan nanti ditanyakan. Ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang suara yang ngalir. Oke, sekarang kita satu-satu baca ya. Kemarin yang belum itu banyak yang belum kemarin ya. Oke, hari ini saya lihat senya dulu. 3 baris ya. Mulai dari ayat ke-19. Nah, pas nih 3 baris.
sampai 25. Oh, kurang ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 baris. Sudah. Kalau gitu, dari 19 sampai 25, nanti dari 24 sampai 29. Ya. Ulang ya. Dari 19 sampai 25, kemudian dari 24 sampai 29. Ya, nanti bacanya seperti itu ya. Mulai dari saya kenal hadis. Aku sambil lihat absennya juga ya. 19. Oke. Siapa nih? Ini setoran sudah. Ah, Danis. Bunda Danis dengan Danis. Silakan. Ya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Golang bun, jangan au. Tapi au. Au. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم. Coba samain lam sama mamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innahu laqawlu rasulin karim. Nah, kena di sini di sinnya. Rasul sul. Innahu laqawlu rasulin karim. Ya, jadi caranya senyum dulu. Jadi jangan langsung monyong, jangan rasul. Senyum dulu baru monyong. Rasul. Itu kan dari ro tebal. Itu gimana, Ustaz? Dari ro kan ro. Dari ro. Rasul. Berarti habis-habis ro ditarik dulu gitu ya? Ya, tarik sedikit. Innahu laqawlu rasulin karim. Tipis suaranya. Coba sekali lagi, tunaikan gunnah di nunnya. Yuk. Innahu laqawlu rasulin karim. Latihan lagi ya. Kayak gitu caranya. Udah dapet tuh. Ya, ya Ustaz. Cuma agak susah. Karena baru. Nanti perlu pembiasaan. Lanjut. Ya Ustaz. Bikuwatin indadil arshil makin. Ah, bukan arshil. Arshil. Oh iya. Pakai L. Oh iya Ustaz. Bikuwatin indadil arshil makin. Muta'in sama amin. Coba yang ini juga ya sama. Jadi ikfa jangan ang semua. Karena yang ada juga yang mirip ang, yang mirip doang. Itu huruf kaf. Dia mirip doang enggak ang. Jadi enggak boleh ang semua. Gimana caranya biar enggak ang? Lidahnya siap-siap di huruf berikutnya. Contoh tadi yang di apa yang di sini juga sebenarnya yang in lidahnya siap-siap dal. In pas lagi berdengung tuh lidahnya udah di huruf dal. Siap-siap tapi ya belum nempel. In rasain. In coba deh. In coba. In da. Nah. Jadi bukan in da. Iya. Buang. Biasa. Nah, sama ini juga tanwin lidahnya siap-siap keluar, udah keluar, ya. Lidahnya udah keluar, siap-siap. Nah, pas udah masuk ke huruf ke harokatnya baru sentuhin tam, tapi lidahnya udah keluar. In tam gitu. Jadi bukan ing tam. Ini lidahnya enggak keluar nih. Ing tam. Lidahnya udah keluar duluan. Intam setelah ta baru sentuhin. Coba. Muta'in sama amin. Nah, beda kan suaranya.
Nanti dengerin rekamannya aja. Kalau mau misalkan, masa sih ya beda, nanti dengerin lagi rekaman. Iya. Ya, lanjut. Wa ma sahibukum bimajanun. Ya. Walakod ro'a. Habis ro'a, tebalnya gimana Ustaz ini? Ro'a. Ro'a. Ro kan dia tebal ya. Terus kemudian hamzah a. Tipis. Lidahnya di bawah cuma lidahnya jangan naik, jangan kaku. Ro'a, ro'a atau gampangnya ro. Kemudian a-nya agak senyum dikit. Ro'a. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Iya, cuma hati-hati lamnya ya. Sekali lagi coba. Jangan terlalu lama. Oh ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya, maaf. Wa ma huwa 'alal ghaibi bighanin. Bidho, huruf dho, pinggir lidah ketemu gigi geraham. Wow, emang susah saya Ustaz, dho-nya Ustaz. Dho, nah, itu bisa, emang susah saya dho-nya itu bisa. Dho, dho. Tadi pas bilang emang susah saya dho-nya lah itu bisa, tadi pas bilang gitu. Oke, dho. Ulang, kok pas lagi beneran praktekin dho-nya malah bisa pas lagi bilang emang susah saya dho-nya, lo itu bisa tadi. Coba lagi satu ya. Lagi pinggir lidah ya. Wow. Wa ma huwa 'alal ghaibi bighanin. Jangan bigo, bigo, do, do. Pinggir lidah. Bighanin. Ujung lidah jangan nempel ke gigi. Go. 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 Pinggir lidah go. Aja ke gigi geraham. Ujungnya jangan kemana-mana, jangan nempel gigi. Go. Coba go. Lagi. Wa. Wa ma huwa 'alal ghaibi bighanin. Nah. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Otonya kurang panjang, Ustaz. Otonya kurang tebal. Syaitoni, syaitonir rajim. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Astagfirullah. Bun, tadi yang ditandain tuh kalau perlu di Al-Qur'annya pakai pensil tuh. Tandain, yeah. Nanti dilatih gitu. Nah, buat yang lain juga seperti itu ya. Makanya saya minta ayah bunda buka Quran sendiri. Nah, perlu pakai pensil, tandain. Nanti tinggal latihan dia yang dikasih tanda. Iya, yeah. Barakallah, Bun. Yeah. Danis, ada mau ikut? Ada, Ustaz. Yuk, silakan. Mulai ayat 24 ya, Ustaz? Ya, betul. 24 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidoni wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin wa ma huwa biqauli syaitonir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil 'alamin lima syaa minkum ayyastaqim. Coba ulang, mim ketemu hamzanya jangan kelamaan. Dia mengalir betul, cuman jangan kelamaan ngalirnya. Lima syaa minkum ayyastaqim. Yang panjang, yastaqim. Liman syaa minkum ayyastaqim. Kurang 4, kurang panjang 4. Tim dihitung coba. Tim. Liman syaa minkum ayyastaqim.
Ya, lanjut. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Oke, ini stabilkan lagi ya matnya ya. Kalau bisa dihitung aja, nggak masalah. Ya, buat awal-awalnya memang seperti itu. Aku bahkan sampai sekarang masih ngitung pakai tangan kok, kalau nggak pakai diayun gitu. Supaya stabil, ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Barakallahu. Waalaikumsalam. Sekarang Bunda Maubi. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. Ayat 19 ya, Ustaz? Ya, betul, betul. Barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Ko-nya kuat, tebal. Dia lebih tebal dari ro ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaul rasulin karim. Ban, nun tasdidnya rasain gunahnya dulu. Innahu laqaul rasulin karim. Ya. Bi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Ah, jangan mantul-mantul, coba ulang. Bi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Sekali lagi, jangan in ain li kuwatin ain, cepat ain li kuwatin ain dzil arsy makin. Oke, nanti dilatih lagi ya, lanjut. Muta'in sama amin. Tahan dulu, mim tasdi tahan. Sam amin. Mataharinya kita pakai 4 ya. Terbolang. Muta'in tamma amin. Ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Tahan dulu, mim ketemu ba. Sahibukum bimajnun. 4 terakhir. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, lihat, punya pendek. Iya, bil ufuqil lah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kurang panjang. Mubin. 4, hitung. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Oke, barakallah. Nanti distabilkan lagi ya matnya, terus huruf-hurufnya tadi jangan mantul-mantul. Barakallah. Lanjut Bunda. Siapa sekarang ya? Bunda Mimi Rosi ada? Ada, selamat. Barakallah. Silakan, Bun. Waalaikumsalam. Dari 24 ya, Ustaz ya? Ya, betul. Barakallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. Ulang, jangan tazhabun. Udah ngalir, cuma dijagain, jangan sampai ada e-nya. Fa aina tadhhabun. Oke.
In huwa illa zikrul lil alamin. Liman syaa minkum an yastaqim. Wa ma tasyauna illa an yasha'a Allahu rabbul alamin. Oke, nah lafaz Allah-nya jangan Allah. Langsung Allah. Allah. Jangan au. Tapi Allah. Allah. Jadi bibirnya enggak ada peran banget, walaupun mungkin dia tetap menutup tapi dia tidak fokus. Jangan Allah, au. Ada W-nya tapi Allah, Allah. Memang dia agak sedikit ya. Nah, teman tidak au. Au, tapi Allah. Allah. Oke, nanti latihan lagi ya, Bunya. Barakallah. Bunda Mimis, Bunda Mukti. Bunda Mukti mana? Nah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alilkan syinnya minasy syaithani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu lahu rasulun karim. Di quwwatin unda dil arsy makin. Muta'in thamma amin. Wa ma fahibukum bimajnun. Lembutkan lagi. Wa ma fahibukum bimajnun. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Coba sama nih buat apa kali? Bukan walaqadro, jangan terlalu nih. Walaqadro, coba kan. Walaqadro ahu bil ufuqil mubin. Sekali lagi. Walaqadro. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Sadaqallahul 'azim. Ya, untuk apalanya nanti dijaga lagi ya. Deh. Atur nuwun, Ustaz. Allah. Berikutnya Bunda Mukti sudah. Bunda Nita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tolong lagi Bu, afwan, tadi enggak kedengaran. Halo. Dengar enggak, Ustaz? Ini dengar? Ustaz, halo. Halo, dengar, Ustaz?
Dengar? Ya, sudah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitoni. Jangan buru-buru. Alirkan. Minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ayat 24 ya, Ustaz? Iya, ayat 24 mulainya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa domanya disemunar lagi. Yang mana Ustaz? Habun. Ya. Fa aina tadhhabun yang juga. Yang domah yang dibunya bu u apa? Ya. Monyongnya sempurnakan u-nya. Fa aina tadhhabun? Kalau tadi kurang. Lanjut. In huwa illa zikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim. Ayyastaqim. Ayinya ditahan dulu. Ayyastaqim. Ya. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Oke, barakallahu. Dan dia sama ya. Tasya illa yasha itu 444. Iya, syukuran Ustaz. Wah, iya. Berikutnya Bunda 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 Risma, Bunda Risma P. Silakan Bunda Risma. Baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sama mimnya kepanjangan. Dua aja, jangan banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena temponya seperti itu. Lanjut. In huwa dari situ ya Pak Ustaz ya. 19 Pak Ustaz ya. Innahu ya. Innahu innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Di quwwatin 'indazil arsy makin. Lagi. Lil arsy makin. Memang lada sulit di sini. Coba ulang. Bi quwwatin 'indazil arsy makin. Ya. Muta'in thamma amin. Ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ufu, jelaskan banyak. Bil ufu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sekali lagi, apa? Kokolahnya jangan berhenti. Walaqad ra'ahu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ngalir seperti itu. Namanya Mas Ustaz, nggak dengar?
Ya, ya seperti itu. Jadi ngalir. Ya. Bacaannya. Wama. Wama huwa 'alal ghaibi bidonin. Tadi rasain dulu. 'Alal ghaib. Wama huwa 'alal ghaibi bidonin. Barakallahu. Si Ustaz, assalamualaikum. Lagi. Wama huwa biqaul. Wama huwa 'alal ghaibi bidonin. Ya, satu ayat lagi. Wama huwa biqauli. Yang wama huwa biqauli. Wama huwa biqauli syaitonir rajim. Sekali lagi coba. Wama huwa biqauli syaitonir rajim. Ya, barakallah. Bunda udah bagus ya. Tinggal itu aja distabilkan. Apa diteliti lagi ya. Huruf lamnya jangan mantul ya. Tinggal dilihat ya. Huruf ro-nya tadi arsy, arsy. Memang ada lumayan perlu perjuangan di sini. Ain ditekan, huruf ro-nya mesti tebal. Begitu setelahnya ada syin tengah lidah. Repot di sini biasanya ya. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jadi huruf to dia lebih tebal dari huruf ro. Bahkan huruf to ini huruf yang punya sifat paling kuat di antara 28 lebih jaya. Ya. To itu paling kuat. Berikutnya Bunda Sri Atatun ada? Enggak ada. Kemarin enggak hadir ya Bunda Sri Atatun itu ya. Oke, sekarang Bunda Sahira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Halo? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitoni. Jangan buru-buru. Minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan sinnya bismillahirrahmanirrahim wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqawli syaitanir rajim fa ayna syaitanir rajim. Wama huwa biqawli syaitanir wajim. Kurang, 4. Ar-rajim. Wama huwa biqawli syaitanir wajim. Masih kurang, dihitung. Ro-nya yang masih kurang atau bagaimana? Kurang ro-nya, jim-nya, mataridnya. Mat alif sukunnya yang terakhir tuh. Ya, tadi juga. Yang tadi juga ya bidoni. Kurang panjang? Ya, kurang matnya. Oh. Makanya 4. Kalau tadi nanggung 2 enggak, 4 enggak, 3. Enggak ada mat alif 3 harokat. Iya, berarti ulang ya. Ya, ulang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidoni. Ya. Wa ma huwa biqawli syaitanir wajim. Fa ayna tazhabun? Jangan taz. Tazha. Ah itu. Fa ayna tazhabun? Kurang panjang bunnya.
Nah, cuman dzanya jangan hilang ya. Yo. Wa aina tadhhabun? Ah, tuh, lanjut. In huwa illa dzikrul lil 'alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim. Ayinya ditahan, nun ketemu ya. Liman syaa minkum ayyastaqim. Wa ma tasha'una illa ayyasha' Allah. Nah, coba ulang lagi. Boleh berhenti di sini. Illa dari awal. Dari wa ma tasha' sampai Allah tadi, diulang lagi. Nah, yang ayinya ditahan. Ayyasha'. Boleh. Wa ma tasha'una illa ayyasha'ullah. Illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Barakallah. Nanti latihan nafasnya lagi ya. Ya, panjang-panjang ini. Jangan latihan nafas lagi. Kalau misalkan kamu juga tadi nggak apa-apa sampai ayyasha. Nah, nafas ya. Tapi memang lebih baik berhentinya di yang Allahnya. Yang berhenti di situ lebih baik. Ya, maka dari itu latihan nafasnya lagi. Iya, Ustaz. Nah, nanti jangan terburu-buru bacanya. Ya, biar jelas bacanya. Sip, insyaallah. Barakallah Bunda Sahira. Ya, syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Berikutnya Bunda Sali. Ya, ayat 19 Ustaz ya. Betul. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqaulu rasulin karim. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Sekali lagi ulang. Zi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Jangan ditahan yang di wawnya, dia cukup ditekan aja, jangan ditahan. Jangan zi quwwatin itu ditahan, ditekan aja. Zikuwatin inda zil arsyi makin. Nah, cuman lamnya itu jadi mantul-mantul sama tanwinnya. Coba sekali lagi. Zikuwatin inda zil arsyi makin. Muto'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Sekali lagi, jangan biqauli tapi qaul. Wa ma huwa biqauli
Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Ya, nanti latihan lagi ya di sini yang au jadi kau. Jangan kau. Jadi au. Sama tadi ya, yang wau tasydid dia jangan ditahan tapi tekan aja. Sama ditelitin lagi jangan sampai mantul-mantul, terutama memang ketika dia tanwin atau nun sukun setelahnya itu huruf ain, huruf ho, huruf goin. Nah, itu yang sering banget mantul. Walaupun enggak sengaja. Oke, barakallahu pun. Lanjut berikutnya. Bunda Sali tadi ya. Oh, udah selesai. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita mau mulai dari oke, aku mau mulai dari Tegar. Tegar, silakan Tegar. Sama di sini ada Bunda ini, Bunda Okla. Assalamualaikum Ustaz. Salam, silakan Tegar. Ayat 19 ya Ustaz. Ayat berapa? Ayat 24 berarti. 24. Oke, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gua lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syaitonir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Bidonin. Ulang ya, Ustaz. Bidonin. Donya pendek, ninnya yang empat panjang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa'aina tadhhabun. Fa'aina, dibuka mulutnya. Fa'aina, dikuatkan suaranya, jangan ditahan, jangan. Fa'aina, jangan lewat hidung. Fa'aina tadhhabun. Ya. In huwa illa dhikrul lil 'alamin. Ya, terus sekali lagi jangan lewat hidung. Zikrul. Pakai kaf, jangan ziyok. Jangan pakai koin, pakai kaf. Zikrul lil 'alamin. Ya. In huwa illa dzikrul lil 'alamin. Oke, coba ulang. Jangan illa tapi illa hamzah. Jangan ditekan. In huwa illa dzikrul lil 'alamin. Nah. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Ulang. Minkum ayyukumnya jangan lama-lama. Yang lama tuh ay. Minkum ayyastaqim. Itu liman syaa'a. Liman syaa'a minkum ayyatas. Salah, malah kebalik ya Ustaz. Kebalik, mingkumnya ditahan. Mingkum ai. Ay.
liman syaa minkum ayyastaqim wa matasya panjangkan wa matasya wa ma tasya'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Nah, kalau enggak mau waqaf, dia Allahnya dua. Maksudnya panjangnya ya, ya Allah. Jadi salahnya buat itu. Iya, siap. Panjangnya lamnya itu dua. Allah. Kalau mau waqaf baru Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Ya, nanti latihan lagi ya, terutama di huruf-hurufnya, huruf hamzah. Huruf hamzah iya, jangan ditekan, iya. Lepas saja. A, I, U, A, I, U, lepas, coba. A, I, U. Iya gitu. A, I, U, pendek. A, I, U. A, I, U. Iya, jangan ditekan, jangan. A, I, U, jangan ditekan. Itu nanti jadi A, Ain. A, I, U. Lepas, ya. Ya, Ustaz, siap. Barakallah. Barakallahu saat. Alhamdulillah. Jadi bunda siapa? Bunda Ol. Bunda primar ini ya. Yang tadi yang Ol itu ya. Ola ya tadi ya. Benar nggak bunda primar ini? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Bunda baru kelihatan nih. Iya, afwan Ustaz. Saya qadarullahnya sekeluarga kena COVID Ustaz. Allah, ya insyaallah. Tapi gimana kondisi sekarang, sudah baikkan? Alhamdulillah sudah sedikit membaik. Jadi saya nanti kalau ngajinya apa napasnya agak sesak gitu Ustaz. Ah, siap insyaallah. Saya mulai apa Ustaz? Ya. Mau nyoba sekarang? Insyaallah. Iya nih, belum pernah ya. Nih ya. Baru hadir sekarang ya. Nih. Ya, silakan Bun. Ayat 19 cobain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. Ya. Di kuwatin inda zil arsyi makin. Ya. Mutoin sama amin. Wama sahibukum bimajnun. Ya. Walakad ra'ahul bil ufukil mubin. Ra'ahu, enggak pakai L, enggak ra'ahul, enggak. Oh ya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Lanjut ya Ustaz. Lanjut 24 25. Dua ayat lagi. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqawli syaitan rajim. Barakallah. Ya. Alhamdulillah.
Nah, sehat-sehat terus ya, Bun, ya. Ya, mohon doanya, Ustaz. Ini semoga Allah angkat, Allah mudahkan, Allah lancarkan. Semoga Allah kembalikan kesediaan Ibu beserta keluarganya. Jazakallah, Ustaz, doanya. Bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dilatih tilawahnya ya. Baik yang sedang alokasi hadiah seperti sakit ataupun yang just apalagi yang sehat, wah itu udah lebih-lebih lagi. Nah, apalagi ya Bun. Ya, apalagi ya Bun, sekarang ini masih di dalam 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Nah, kita semua utamanya. Ya, utamanya itu luar baik, biasa. Ustaz. Ya. Barakallah. Berikutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 15. Ini terlihat Bunda Suwarsi, silakan Bunda Suwarsi. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Ayat 26 ya, Ustaz. 24. 24. Biar 3 baris. 24. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Kurang panjang. Wa ma huwa biqauli syaitani. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Ya, lanjut. Yang mana? Wamaknya ya? Enggak, yang matarinnya yang di oh. Terus nah, Oji panjangkan Pak. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzik rullil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin shadaqallahul azim. Semangat terus ya Bun. Insyaallah nanti perbaiki lagi ya bacaannya biasa. Biasa kalau Ustaz. Wah iya. Alhamdulillah. Ya sudah. Oke, sekarang kita beralih ke atas. Bunda Arifah silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti saya ayat 19 sampai 25 ya, Ustaz. Betul. Ayat sampai 24, ayat 25. 19 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. Hati Bun, ini nuntas. Nuntas dijadi, tunaikan dulu. Ditahan dulu.
Innahu laqawlu rasulin karim. Ya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil 'amakin. Arsyil, arsyi makin. Iya betul ya. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Nah, nun ketemu dalnya ditandu. Inda. Iya, Ustaz. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin. Muto'in sama amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufukil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidunin. Wa ma huwa biqawli syaitonir rajim. Terima kasih Ustaz. Berikutnya Bunda Ayunda. Assalamualaikum Ustaz. Ayat berapa? Ayat berikutnya berarti 24. Mulainya dari 24 ya, biar terus. Iya, baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi Bu. Putus-putus Bunda suaranya. Putus-putus Bun suaranya, Afwan, enggak kedengeran. Ini sinyal saya atau sinyal Bunda ya? Anu, gangguan saya saat itu. Ya Bunda Ayunda berarti yang Bunda. Oh gitu. Gimana? Sinyalnya di saya ya Ustaz ya? Ya, sinyalnya putus-putus. Jadi ulang lagi, Ustaz? Ulang lagi, dari istiazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Sekali. Jadi yang innya jangan mantul, terus dzikrul jangan dzikrul huruf kaf suaranya baru ngalir suaranya. Suaranya udaranya. Berhenti suara ngalir udara. Zikrul jangan zikrul. Coba lah. Terus in huwa nunnya alirkan, rasain ngalir. In huwa. Tapi jangan terlalu lama jadi guna nanti in huwa kelamaan. Rasain ngalir sedikit aja coba. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim.
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Mungkin karena sinyal kali ya, jadi saya juga mendengarnya jadi agak kayak kelamaan atau kecepatan. Insya Allah Bunda sudah bagus ya, tinggal paling latihan huruf-huruf yang tadi ya, huruf kaf, jangan terlalu itu, sama yang mantul-mantul ya, dijaga. Jaga jangan sampai nggak mantul gitu ya bahasanya. Barakallah. Berikutnya ini Bunda Zaitunil Zarqiyah lagi nggak ada ya, nggak hadir ya. Bunda Dewi, silakan. Bunda Dewi Ana. Ya, Ustaz. Ya, silakan. 25 ya, Ustaz, sampai 29. Enggak, itu tadi udah ya. Jadi 26 sampai 29. 19 sampai 25. 19 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam sama mimnya kepanjangan dengan tempo seperti tadi. Coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Ustaz? Masih kepanjangan dikit, dikit lagi. Temponya tadi soalnya agak cepat. Disesuaikan dengan temponya, coba diratain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innahu laqawlu rasulin karim. Hati-hati. Laqawlu rasulin luro. Langsung masuk pro. Coba lah. Innahu la qawlu rasulin karim. Rasulin karim. Su-nya dua. Rasulin karim. Enggak, su-nya ada domanya, jadi dua panjang. Rasulin gitu. Rasulin karim. Nah, kalau itu idgham rasulin. Ini rasulin, rasulin. Rasulin karim. Nah, sebolan dari innahu. Innahu. Innahu laqauluka. Lau ulangi Ustaz. Innahu laqaulu rasulin karim. Ya, lanjut. Nanti tinggal diperbaiki lagi ya, ditandain. Zi quwatin inda zil arsi. Ma arsi makin. Coba lagi. Zil arsi makin. Zil arsi makin. Muta'in sama amin. Ta-nya dua. Kenapa? Karena setelah huruf ta ada alif. Panjangnya dua ya. Muto. Gitu. Coba. Muto'in sama isa sama amin. Nah, dikit lagi bun. Sama amin. Nah, amin tasdid didengungkan dulu, ditahan. Coba lagi. Muto'in sama amin. Ya. Lanjut. Wa ma syahid hukum bi majnun. So huruf sod di bawah lidahnya di tempat huruf s, huruf sin, cuman dia agak tebal. So coba. Wa ma syahid hukum so sho. Wa ma syahid satu huruf dulu. Sebentar, sabar. Jangan namung dulu.
So, coba. So. So. Lagi? So. 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 Jangan show. So. So. Huruf S, coba huruf S. Sa. S. Sa. 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 Rasain huruf sa. Ketika ibu ngucapin huruf S, huruf sa tadi, huruf sin, itu ujung lidahnya di gigi bawah kan, coba rasain deh. Coba omong lagi, ucap lagi sa. 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 Rasain lidahnya di bawah enggak? Sa. Di bawah ya. Ujung lidahnya di bawah sini ya. Coba rasain lagi, coba ucapin sa. Sa. Rasain. Udah berasa belum kalau ujungnya sa. Di bawah? Sa, iya, iya Ustaz. Sa. Nah, sekarang letakin ujungnya di situ juga. Sekarang sebut so. 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 Nah, lagi. So. 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 Nah, jadi jangan show. Kalau show jadi shin. Ya, Ustaz. Ya, itu udah dapat tuh, udah bagus. Coba, coba sekarang. Wa ma sohibukum. Wa ma sohibukum bimajnun. Allah. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Barokat ufuqil langsung ufuqil lagi. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi danin. Nah, huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa 'alal wa ma 'alal ghaib wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Do. Nah, sekarang do. Kalau tadi so, sekarang do sekarang. Coba lidah bunda, pinggir lidahnya tempelin ke gigi geraham yang di atas. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Boy. Pinggir lidahnya. Coba. Do. 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 Lagi? Do. Nah. Bidonin. Coba itu. Do. Bidonin. Iya. Coba. Wa ma huwa alal ghaibi bighanin. Oke, lanjut lagi. Wa ma huwa bighaili syaitonir rajim. Bighaili. Wa ma huwa bighaili syaitonir Pauli, huruf queen, kof, Pauli. Bigouli. Oh. Bigoulis, bigouli. Wama huwa bigouli syaitonir rajim. Allah. Afwan Ustaz. Ya nggak apa-apa Bun. Tadi belajar Ustaz. Nanti dipraktekin tadi udah dapat tuh ya huruf apa tadi, huruf sod ya. Iya Ustaz. Nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak dulu, huruf sod aja latihan dulu. Baik nanti Ustaz. Dapet. Besok satu lagi, besok satu lagi. Ya, afwan Ustaz. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, cukup ya insyaallah. Berikutnya sisanya tinggal dikit lagi sih. Cuma karena udah jam 3. Lanjut besok ya, yang belum kebagian hari ini. Semangat terus, ayah, bunda, semuanya. Ya. Di sini nggak ada ayah ya, adanya Mas, Mas Tegar, sama Mas Danis. Ya. Ayahnya nggak ada, adanya bunda. Baik, cukup. Insyaallah hari ini. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan, Allah kasih keberkahan. Ya, terakhir buat ayah bunda semua, buat saya pribadi juga, ya, ada pesan dari Allah. Pesan dari ini sering saya
Udah sering saya sampaikan juga ya, udah sering saya sampaikan juga. Jadi ketika jadi ada pesan dari Allah, ini juga awal waktu itu pernah disampaikan. Apa pesan dari Allah? Ada di surah Al-Qiyamah ayat 16. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nah, janganlah kamu Muhammad hendak buru-buru ingin menguasai Al-Quran. Nah, memang itu kisahnya adalah teguran Allah kepada Nabi Muhammad karena ketika itu Nabi Muhammad ingin buru-buru membaca Al-Quran, membaca apa yang sedang ditalakikan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril belum selesai, Nabi Muhammad keburu mengucap duluan. Nah, ini juga berlaku buat kita. Apa pesannya? Agar tidak tergesa-gesa dalam belajar, terutama belajar Al-Quran. Ya, terlebih lagi ini kita dalam membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya bacaannya jelas. Ya, kayak tadi lamnya mesti dijelaskan, dirasain, ngalih huruf nunnya, huruf-hurufnya jelas, seperti itu. Ya. Kenapa Allah melarang kita buat tergesa-gesa, buru-buru? Karena tergesa-gesa itu adalah sifatnya daripada sifat syaitan. Makanya Allah melarang kita untuk tergesa-gesa. Seperti itu. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan ya, semakin ayah bunda semangat buat terus belajar ya, bagi yang banyak dikoreksi jangan pundung. Ya, jangan apa malah jadi putur atau lemah semangatnya, justru dari situ semakin semangat. Karena apa? Karena setiap huruf yang tadi diulang-ulang, coba bun ulang lagi, coba bun ulang lagi. Enggak tahu kan udah berapa huruf tadi dibaca. Nah, ingat satu huruf 10 kebaikan. Ya, terlebih lagi di bulan Zulhijjah nih, ya, Nabi bersabda tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini. Apa itu? Yaitu 10 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Maka Rasul menjawab, tidak juga jihad fisabilillah. Ya, kecuali orang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, jiwa dan harta ya, badan sama duitnya ngikut jihad. Bukan hartanya doang, bukan duitnya doang, tapi dibayarin orang lain. Bukan, tapi duitnya sendiri, badannya sendiri jihad, kemudian dia enggak balik lagi. Itu amalan yang luar biasa yang terjadi di bulan Zulhijjah. Semangat terus, barakallah. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Semoga Allah mudahkan. Kita dari kami, dari saya pribadi mohon undur. Apaan ya, apabila ada salah-salah silakan biar nanti ditutup sama yang operatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Jazakallahu khair Ustaz atas materinya yang luar biasa banget pada hari ini. Sebelumnya afwan tadi saya enggak bisa menemani pembukaan karena ada beberapa kendala ayah dan bunda. Insyaallah kita akan bertemu lagi di hari esok untuk melanjutkan kelas. Dan mungkin cukup sekian, nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa bertanya di grup. Ya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Dari saya ada kurang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin leave ya, Mbak. Iya, ya, Bunda, silakan.